Baik kita lanjut lagi baca pertanyaan berikutnya dari Nasrullah di Makassar Ustadz jika ada orang yang sholat di belakang kita untuk dijadikan sutra Apa yang harus dilakukan? Apakah kita boleh meninggalkannya atau harus menunggu hingga orang tersebut selesai sholatnya Ustaz? Tidak ada kewajiban untuk menunggu. Kalau dia yang berdiri, berdiri tidak ada masalah. Cuman kalau dia tetap duduk untuk membantu saudaranya, ada sutrohnya, dia bisa khusyuk misalnya sholatnya, begitu bagus, bagus masuk di dalam tolong menolong di atas kebajikan. Allahur alal Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.